Halo. Ada di sini saya. Kenapa ya? Apa karena Doraemon dengan pintu ajaibnya? Oke, guys. Saya mau jalan-jalan hunting kedai kopi di Tanjung Siang arah Subang Selatan. Kebetulan saya lagi break dulu minum Hydro Coco. Minuman air kelapa yang bikin on selalu. Oke, jangan lupa kalau lagi. Halo teman-teman. Nah, kenapa saya berhenti di sini? Nih. Subang Adventure Channel. Kaitannya juga dengan kepedulian terhadap lingkungan, dan kebetulan saya udah beberapa kali lewat di sini Subang Selatan. Saya melihat sesuatu yang tidak enak dipandang. Kita lihat di seberang sini ya. Ini bukan tempat pembuangan sampah atau TPA, tapi di sini kita lihat banyak tumpukan sampah. Kemungkinan ini bisa orang yang lewat ataupun penduduk sekitar. Dan saya pikir artinya kesadaran masyarakat di sini sangat apatis terhadap lingkungan. Dan saya pikir juga harusnya pemerintah daerah setempat dari desa ataupun camatnya juga harusnya melihat hal seperti ini. Ini jadi kumuh kotor. Apalagi ini kan pemandangannya sudah asri hijau, tiba-tiba teneo. Ini sampah. Dan satu hal lagi teman-teman, ini sampah nyampur, dan saya yakin ini juga ada limbah B3 di sini. Tentunya dampaknya juga luar biasa. Kelingkungan juga kan tidak bagus, tidak enak di mata, dan juga aduh pokoknya kacau. Dari ketidakpedulian masyarakat, ini sampah ini bisa dibuang dari masyarakat sekitar atau pengguna jalan. Whatever apapun itu namanya, ini bukan tempat pembuangan sampah. Hanya berjarak beberapa meter dari ikon ya Tugu Seeng, ikon kecamatan, hanya beberapa meter. Dan ini dibiarkan begitu saja, seperti semua orang di sini menutup mata. Ayolah teman-teman, jangan seperti ini. Jadi alam yang luar biasa, cukup indah, udara juga segar. Jangan kita rusak alam kita, oke? Sayangi alam, dan saya berharap buat teman-teman semua, mari kita jaga alam, mari kita lestarikan alam, dan juga untuk pemerintah, tolong agar mengingatkan warganya dan juga ikut serta memperhatikan hal-hal seperti ini. Oke teman-teman,
Terima kasih sudah menemani saya seharian bersama tim Subang Unfiltered Channel keliling Subang Selatan, khususnya Tanjung Siang. Dan saya hari ini rehat dengan tim, terutama kameramen kameramen Subang Unfiltered, Rimo Almarhum. Tetap di Subang Unfiltered Channel, jangan lupa subrek ya Subang Unfiltered Channel, dan juga di Instagramnya Subang Unfiltered Channel. Kalau mau lebih dekat dengan saya, di Instagram Erawan Eri dan juga Facebooknya Erawan Eri. Tetap di Subang Unfiltered Channel bersama saya Erawan Eri. Yuk ulin ka Subang.